Kita mau bikin garam buah pakai ebi. Jadi bahannya ini 3 bungkus garam halus ya, jangan pakai garam kasar. Terus 1 ons cabai rawit. Ini ebi yang udah dikeringkan, udang ebi. Ini kita pakai kemarin beli berapa ya? 10.000. Tapi dikurangin lagi. Ini terasi. Nanti ada kita kasih pakai gula merah, gula putih. Tapi itu nanti prosesnya. Kita lihat proses selanjutnya ya. Ini enggak ada di endorse ya dengan garam. Ini bahan-bahannya. Satu, dua dulu kita masukkan. Kita panaskan. Ini kita panaskan nih. Dipanaskan dulu. Dua kayaknya cukup deh. Dua. Kita masukkan cabenya. Cabai rawitnya. Udang ebi. Terus kita aduk sampai ininya kering, cabenya. Jadi cabenya itu berpengaruh juga, kalau tidak kering nanti cepat berjamur dia. Kita aduk dengan api yang kecil. Kalau cabenya tergantung selera. Itu kita masukkan terasi. Diaduk lagi, dihancurkan terasinya. Ini diaduk terus sampai kering cabenya, terasinya, sampai menyatu semuanya. Sedikit pedas, soalnya cabenya juga lumayan banyak nih, cabai rawitnya. Saya tidak pakai cabai besar, soalnya kalau cabai besar itu dia banyak airnya, kandungan airnya banyak. Jadi saya cuma pakai cabai rawit, udang ebi. Ini udah dingin kan, sesuai dengan janji saya tadi. Nah, kita masukkan di sini nih, kita haluskan lagi nih. Nih, kita haluskan. Oke. Haluskan, kita tambahkan gula. Ya, ini sesuka hati aja ya gulanya. Oke. Setelah itu siap kita blender. Tunggu. Tumpah cun. Oke.
sampai halus. Nih ya sudah jadi. Ada yang halus, ada yang enggak sengaja memang. Ya, dia. Ini tinggal kita, kalau kita cocol dengan sengkuang nanas, wih, terasa enaknya, cuk.